Halo sahabat Inspirasi News. Tagar Jokowi takut Kediri ramai di lini masa Twitter. Para netizen banyak yang menganggap bahwa Presiden Joko Widodo takut bertandang ke Kediri, Jawa Timur. Cuitan soal tagar Jokowi takut Kediri hingga Minggu 16 Februari 2020 sore pukul 18.01 sudah mencapai 7.000 lebih. Tak sedikit pula warganet yang tidak mengerti maksud tagar tersebut. Dari penelusuran redaksi, rupanya tagar tersebut muncul dari pernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat berkunjung di Ponpes Hidayatul Mubtadiin Nirboyo Kediri Sabtu 15 Februari 2020. Di depan para kiai di sana, Pramono mengakui bahwa dirinya melarang Presiden Jokowi berkunjung ke Kediri. Bukan tanpa alasan, Pramono masih menganggap Kediri merupakan daerah yang sangat keramat. Hal itu pun pernah menimpa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pramono menjelaskan, Kediri merupakan wilayah yang wingit atau angker untuk didatangi Presiden. Ia mengenang saat dahulu Gus Dur berkunjung ke Kediri. Setelah pulang dari sana, di Jakarta terjadi pelengseran Gus Dur dari kursi Presiden. Saya masih ingat karena percaya atau tidak percaya, Gus Dur setelah berkunjung ke Lirboyo tidak begitu lama gonjang-ganjing di Jakarta. Kalau Pak Wapres tidak apa-apa, kata Pramono. Karenanya dia enggan hal serupa terulang kepada Presiden Jokowi. Namun begitu, selain Presiden Jokowi, Pramono mempersilakan para pembantu di Kabinet Jokowi untuk berkunjung ke Kediri.